السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سودارا سوداريكو سيمان dan kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah. Keikhlasan merupakan satu puncak keberhasilan di dalam beragama. Dan suatu yang paling dikatakuti oleh iblis dan bala tentaranya adalah keikhlasan. Sehingga ketika saat iblis sumpah ingin menyesatkan anak Adam, dia mengecualikan illa ibadaka minhumul mukhlasin kecuali hamba-hambamu yang tulus ikhlas. Keikhlasan dituntut di dalam seluruh lini kehidupan ibadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bahkan sekecil apapun termasuk tidur kita, perhubungan suami kita, kalau kita niatkan ikhlas, maka akan masuk ke dalam hadis Rasulullah wa fi bud'i ahadikum sadaqah di dalam kemaluan di antara kalian adalah sadaqah. Untuk menuju ke sana seorang harus berlatih seorang harus membiasakan karena para ulama mengatakan ma'allajtu shay'an ashad min al-ikhlas tidak ada sesuatu yang paling sulit Aku obati, aku usahakan ketimbang ikhlas. Dan Abdullah ibnu Umar mengatakan, "Berapa banyak amalan yang kecil jadi besar karena ikhlas, dan berapa banyak amalan yang kecil bahkan rusak hilang karena tidak ikhlas." <tik> Itu gambaran persisnya adalah orang yang beramal tidak ikhlas atau mungkin tidak benar. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ahada. Ungkapan dari puncak keikhlasan dia tulus tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, ikhlas pengaruhnya sangat dahsyat di dalam kehidupan kita. Minimal kata Rasulullah s.a.w., alaihi wasallam, salasun la yaghillu qalbu mriin mu'min ada tiga perkara yang membuat hati seorang mukmin itu tidak gampang dongkol yang pertama ikhlasul amal lillah mengikhlaskan amal karena Allah wa munasohati walatil amri menasihatin para pemimpin dan secara umum kaum muslimin waluzumu jama'atihim tetap di atas jamaah kaum muslimin Saudaraku yang beriman, saudaraku yang dicintai Allah. Bagaimana menuju ke sana? Bagaimana kita bisa menjaga keikhlasan kita? Ini yang paling terpenting. Allah subhanahu wa ta'ala sangat anti kita beramal tidak ikhlas. Sampai mengancam, Ana aghna syurakai anishirki. Akulah zat yang sangat tidak butuh persekutuan wa amila amal asyraka fihi barang siapa yang beramal suatu amalan menyekutukan di dalamnya maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya dan amalnya Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita beramal ikhlas maka pertama kita harus sering berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma inni audzubika minan nifaqi wa wasu'il wa akhlaq. Ya, ya, Allah, aku berlindung kepadamu dari kemunafikan, perpecahan dan buruknya akhlak. Bahkan kalau kalau bisa lebih panjang. Allahumma inni audzubika bika minal hammi wal hazan wa minal ajizi wal kasal wa minal jubni wal bukhl. Allahumma inni audzubika bika minal kufri wal fakri Wal, wal nifaq wal sum'ati wal riya'. Allahumma inni minas wal bakami wal jununi wal judam wal asqam. Kita mohon berlindung kepada Allah. Dari kemunafikan, dari sum'ah, dari riya, dari bermake, berbagai macam pamer di dalam amal kita. Kemudian yang keduanya, hendaknya setiap amal yang kita amalkan, sembunyikan sebaik-baik mungkin. Di antara orang yang dinaungi oleh Allah Di masa nanti tidak ada naungan apa. Rujulun dhakarallaha khaliyan wa fawdad ainah. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian tertutup meneteskan air mata. Dan juga dalam hadis itu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan menegaskan rajulun anfaq fa akhfa. Orang yang infak kemudian disembunyikan hatta la ta al ta sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Yang tidak kalah pentingnya agar kita bisa ikhlas di dalam beramal. Ketika saat kita beramal, anggaplah kita itu sudah membuang seperti membuang kotoran kita. Tidak akan kita ingin balik lagi, kita tidak akan ingat lagi, kita tidak akan mungkin ungkit-ungkit lagi. Ini selanjutnya, supaya amal kita ikhlas, jangan satu menuntut balas, kemudian mengungkit-ungkit. Lalu, yang tidak kalah pentingnya, kadang-kadang kita mencoba untuk membesarkan amalan kita yang kecil. Ini penghalang, ini adalah perusahaan perusak amal di antara sekian amal dan akhirnya kita tidak ikhlas adalah suka menuntut balas. Nanti kalau saya sholat dapat apa? Kemudian setelah itu kita membesarkan amal-amalan kita yang kecil. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah kita suka pamer, suka ria, suka bangga apa yang kita amalkan itu. Ini pasti ancur. Yang juga tidak kalah pentingnya supaya amalan kita ini ikhlas, supaya amalan kita ini menjadi amalan walaupun kecil diterima oleh Allah. Besarkan kesalahan yang kecil, kecilkan kebaikan yang besar. Insya Allah. Kalau kita sekarang ini menganggap besar kesalahan yang kecil yang kita lakukan, kemudian menganggap kecil kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, insya Allah kita akan cenderung lebih ikhlas, lebih terima kita lepas amalan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang juga tidak kalah pentingnya, kita mencoba membaca sirohnya, biografinya orang-orang soleh, orang-orang yang sudah bisa menyembunyikan amalan-amalannya. Ada di antara salafuna soleh, 40 tahun puasa, keluarganya tidak tahu. Ada yang mereka ketika malam hari, menangis karena Allah, supaya tidak diketahuinya. pura-pura dia pilek dan batuk. Semua ini di dalam rangka supaya tetap ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca bagaimana kisahnya Ibrahim Adham di dalam keikhlasannya. Bagaimana kita membaca sirah para rasul para nabi di dalam keikhlasan berdakwah. Bagaimana kita membaca sirahnya Ibnu Taimiyah, Imam Ahmad di dalam ikhlasnya menebarkan ilmu, tulusnya di dalam menyampaikan dakwah. Insya Allah, kita akan termotivasi ke sana juga, supaya kita termotivasi ikhlas. Cenderung kita ini lebih ikhlas di dalam ibadah kita. Kita harus mencoba, beramal ini tidak selalu mencari yang dilihat orang, amalan-amalan yang menggiurkan di hadapan orang. Bahkan, kalau kita cari, kalau bisa kita cari amalan-amalan yang tidak pernah dilirik orang. Tidak diminatin orang, tidak menjadi rebutan orang. Seperti tukang sapu masjid, bagaimana Rasulullah SAW menghargainya. Bahkan ketika wafat, Rasulullah SAW tidak sempat menyolatinya, solat di atas kuburannya untuk dia. Dengan demikian, ketika kita bisa mencari amalan-amalan yang tidak menjadi rebutan orang, amalan-amalan yang tidak menjadi Uh, buah bibir orang, insya Allah kita akan cenderung lebih ikhlas. Ini yang bisa saya sampaikan: bagaimana kita bisa mendapati amal kita walaupun kecil, tapi ikhlas dan kiat-kiatnya seperti yang telah saya sampaikan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menerima amal kita walaupun kecil, tetapi kita lakukan karena Allah mencari ridha Allah. secara turus dan ikhlas. Dan saya akhiri dengan harapan ketahuilah bahwa ucapan tanpa perbuatan tidak diterima. Ucapan perbuatan tanpa ikhlas tidak juga diterima. Ucapan perbuatan dan juga ikhlas tidak akan diterima kalau tidak di atas sunnah. Maka mari kita beramal. Ya. Mari kita sekarang ini berkarir berkarya di dalam Islam penuh kebaikan di atas asas tersebut. Demikian akulu kauli hada wa li wa lakum wa sifrullah al adhim. Inna Allah wa al ghafur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.